Yang berarti identitasnya laki-laki, ya Lumpia. Saat ini yang kelihatan bukan, yang sudah bisa kita evakuasi. Untuk lebih lanjutnya, apakah ini ada unsur pidana dan sebagainya, tentu akan tergantung pemeriksaannya. Tapi simbolnya apa sih? Oh, nggak bisa. Misalnya Pak G. Hanya kita menemukan jenazah tadi ada di dalam toilet, dan kita laksanakan evakuasi kondisinya seperti itu. Kondisinya sudah meninggal. Dan untuk tanda-tanda keluar darah di hidung itu apa, dugaan untuk pembunuhan ini? Makanya kita harus pastikan dulu. Kita memastikan itu apakah dia itu pas jatuh, dan kita kan nggak tahu sama-sama. Nah, kita tunggu saja lebih lanjut, nanti alhamdulillah sudah bisa kita evakuasi. Hari ini di desa kami, Desa Leminggir, di lokasi longsorik dekat lapangan desa telah ditemukan mayat laki-laki mengambang, diduga adalah korban pembunuhan yang mana tangannya terikat ke depan oleh tali rafia. Ditemukan oleh warga masyarakat kita, Pak Didit tadi, yang menemukan pada pagi hari jalan-jalan pagi. Mayat tersebut diketahui sudah mengambang dan tidak diketahui kapan terjadinya, hanya saja diketahui mengambang sudah jam 8 pagi tadi. Itu yang dapat diketahui kami. Bila mana nanti memang kalau dilihat dari kronologi maupun dari ident yang awal itu insya Allah bukan warga kami, itu dari luar daerah. Kondisinya sendiri seperti apa, Pak? Kondisinya tadi terlihat mayatnya masih utuh, hanya saja terikat tangannya di depan.